Di sini saya ada sordel kayu seperti ini ya. Sordel ini saya beli di toko Pak Edi ya, 40 watt ya teman-teman. Ini murah banget harganya, cuman 10.000. Karena lama nggak pernah saya pakai, jadi karat kayak gini ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bongkar sordelnya ya. Kita lepas dulu bautnya. Kita lepas mata sordelnya ya. Lalu kita lepas untuk elemennya ya. Untuk lepas elemennya harus hati-hati ya, takut rusak. Kita lepas solasinya ya. Ini kabelnya tipis banget ya. Kayaknya mudah putus, kurang baik ya. Jadi mau saya ganti pakai kabel yang agak bagusan ya, dari kabel bawaannya. Ini kabelnya agak mending ya. Nah, sekarang kita kasih selang anti panas ya, soalnya kan tadi itu cuman pakai solatip doang, jadi kurang aman gitu kan. Biar aman tuh pakai selang anti panas kayak gini ya. Kita masukin pelan-pelannya elemennya. Nah, terus kita masukin juga mata sordelnya. Sekarang kita baut. Nah, sekarang udah selesai ya, udah aman ya kabelnya, nggak kayak tadi. Sekarang kita coba panasin timah ya. Nah, ini mantep banget ya, lumer timahnya, panasnya pol ini. Sekarang kita coba di PCB ya. Nah, ini panas ya, mantap ya. Udahlah, videonya sampai di sini aja ya. Jangan lupa di like, di subscribe. Saya mau kabur dulu.